So, selamat datang di Bukit Merese, guys. Ya, ini welcome to Bukit Merese, ini Merese Hill, yaitu lokasinya itu di wilayah selatan Lombok, yaitu pusatnya di wilayah yaitu di Lombok Selatan, yang tepatnya di wilayah ekonomi khusus Mandalika, yaitu Kek, yang berada di Lombok. Ya, tepatnya berada di sekitar itu wisata, pokoknya wisata mandalika banyak sekali. Dan ya, teman-teman yang pengen kesini, pokoknya rugi banget deh kalau teman-teman datang ke Lombok tapi tidak mengunjungi Bukit Merese ini, karena di sini pemandangannya sungguh sangat indah. Di mana bukit-bukit ini sama persis kayak di Norwegia, guys, ya. Ya, sudah beberapa hari sudah berada di Norwegia, mirip sekali dengan Bukit Merese ini. Dan di sebelah sana juga ada sirkuit Mandalika berada di sebelah kiri, ya. Mandalika di tempat event yang kemarin total banyak. Hai, dari mana, Mbak? Dari mana semuanya ini? Ya, ini ada uti-uti dari wilayah Lombok, ini orang asli di sini. Kawasan guys, ya, ini kita sudah berada di Bukit Merese ini. Ternyata capek sekali di sini, ya. Tapi ya, walaupun capek banget, kita nggak rugi-rugi amat di sini, guys. Dengan panasnya, ya. Tapi pemandangannya sungguh luar biasa. Wow, this is the heaven from Lombok. Yang mau melihat Bukit Merese, guys, ya. Inilah Bukit Merese yang kenal dengan ikonnya di sini, ya. Ada sirkuit Mandalika di sebelahnya. Ayo, Pak, dari mana, Pak? Dari mana ini pengunjung? Dari Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Ya. Sekarang kita akan putar di sini. Pokoknya teman-teman kalau datang ke Lombok, ya, rugi amat kalau nggak Bukit Merese. Di sini Bukit Merese ini dikelilingi oleh lautan di sini. Tinggal dipilih mau foto yang mana. Mau foto di sebelah mana ini. Waduh, oh my God. Bukit Merese. Thank you.
Petre! Mau turun ini udah capek banget ini. Intinya di sini pokoknya semakin sore semakin ya semakin ramai sama pengunjungnya. Jalan ya buat jalan buat jalan-jalan di sini ya buat ya pokoknya di sini sempurna banget ya, kalau kalian pengen liburan. Tanjakan di sini ya lumayan menguras tenaga.